Headline News Harian Rakyat Sulsel hari ini, edisi 24 Agustus 2023. Berita utama, para ketua berebut kadera. Pemilu 2024 mendatang akan menjadi salah satu pertarungan sengit. Pasalnya, ketua-ketua partai politik di Sulawesi Selatan dipastikan akan turun gunung dan ikut bertarung memperebutkan kursi wakil rakyat. Berita selanjutnya, deklarasi pemilu damai tak sekadar seremoni. Deklarasi pemilu sebelum kegiatan pemilu berlangsung diharapkan bukan sekadar seremonial, tetapi dapat membawa kedamaian bagi jalannya pemilu, terutama dalam kehidupan bermasyarakat. Baik peserta, penyelenggara, pihak keamanan, dan tentunya masyarakat diharapkan mampu menjaga komitmen untuk mengawal jalannya pemilu damai. Berita terakhir, sekali lagi, pembukaan F8 penuh atraksi dan kemeriahan. Langit Pantai Losari 23 Agustus kemarin disuguhkan penampilan atraksi yang menandakan dibukanya opening ceremony Makassar International Egg Festival and Forum atau F8. Atraksi yang ditampilkan merupakan penampilan dari TNI Angkatan Udara Sultan Hasanuddin. Demikian headline news hari ini, untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak Harian Rakyat Sulsel atau mengunjungi website harianrakyatsulsel.co. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.